Oke. Ini kebalik tulisan Harvey-nya di sini, Cuk. Nah, gini seharusnya. Nah, gini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan paket dari Harvey Motocross atau Harvey MX. Ini dia paketnya ya. Dusnya penyok lagi ujungnya. Jadi paketnya segede ini. Ya, mungkin sebagian udah pada tahu kalau dusnya segede ini isinya apa. Ya, body set lah pastinya. Nah, jadi ini dia body set dari Harvey MX buat WR155. Baru keluar sekarang. Tapi kita belum tahu kan dalamnya kayak gimana bentuknya. Ini baru bentuk luarnya doang sih. Untuk dusnya mah sama kayak body set lainnya. Yang ngebedain mah isinya doang. Oke, langsung aja kita buka, nggak usah lama-lama. Karena ngejar durasi. Habis ini mau ke bengkel lagi. Mau ngecek WR. Lah kok miring. Cet. Oke. Ah, kita buka. Ini taruh sini aja lah. Ini kita keluarin dulu bagusnya. Ini apa ya? Oh, ini kayaknya buat pembatas sih. Bukan pembatas, kayak biar nggak kegoyang-goyang gitu bodinya. Dan ini sampah. Dan ini dia bodinya, anjay. Ini bodi sampingnya kita keluarin dulu satu-satu lah ya. Ini, oh bentar, ini mana ya? Nah, jadi ini dia di dalam paketnya ini untuk body set WR dikasih spakbor dan papan nomor RMZ250. Ini dia warna putih. Nah, kita keluarin dulu semuanya, papan nomor, body samping, ini body tankinya, sama nantilah pokoknya cover USD, cover tele. WR kan masih tele, belum USD. Ini stop lamp. Udah kosong. Kita ini dulu. Ini body set buat WR155 baru keluar dari Harvey Motocross. Cuma dia untuk modelnya ini sama kayak originalnya bawaan motor WR155 modelnya. Hanya dia warnanya aja. Jadi warna putih gitu. Kan kalau untuk WR itu warna ini masih dua warna kan, biru sama hitam doang. Sedangkan user WR kebanyakan pada bikin motornya tuh jadi warna putih. Jadi yang WR-nya kita buka dulu. Yang WR-nya aslinya hitam atau biru, pada Discord LED jadi putih terus dipasangin dekal putih. Kebanyakan gitu untuk user WR sekarang. Makanya dikeluarin body putih. Jadi kita tinggal pasang dekal aja, nggak usah bayar dua kali lah. Karena kan kalau Discord LED kan ya lumayan lah kan. Ntar kita buka dulu. Ini ada body sampingnya. Terus ini juga. Ini ada spakbor belakangnya. Ini spakbor belakangnya yang pendek. Iya, tapi untuk spakbor belakangnya ini yang pendek. Jadi panjangnya sama kayak ori, bukan yang panjang. Terus ini, oh ini untuk tahanan lumpurnya yang di arm. Ini ada stiker Harvey MX, Harvey Motocross, play more, never worry, anjay. Kita singkirin dulu. Kita buka aja dulu ya semuanya. Oke, kita lanjut lagi, cuma kita pindah tempat di rada-rada ya di luar, di taman namanya ini mah. Karena di tempat tadi kayaknya rada gelap, biar lebih detailnya lebih kelihatan aja. Jadi kita mulai dulu dari ini body depannya. Kita taruh satu dulu. Nah, jadi ini body depannya udah jadi satu. Kan kalau ini bisa dicabut sih, bisa dipisah nih. Cuma ini pakai baut. Ini yang body, kalau yang di orinya tuh yang bagian model karbon gitulah. Bukan karbon sih, kayak plastik-plastik apa gitu. Yang pokoknya body kasarnya lah kalau ini tuh, yang di body kasarnya. Kalau ini tuh yang di tangki.
Ini bagian sebelah kiri. Nah, jadi untuk Hi-Fi sendiri ini ngeluarin body, produk body setwear 155 itu dengan pilihan warna putih, biru WR dan hitam. Cuma yang saya dapat di sini, yang ada di sini yang sekarang ini yang putih full white. Karena emang kebanyakan user WR sekarang milih modif ngemodif WR-nya itu jadi warna putih. Tapi yang kayak misalnya ditempelin scotlight, jadi kayak misalnya body bawaannya biru atau hitam di scotlight putih terus ditempelin decal. Sebenarnya kalau kayak gitu untung-untungan sih, bisa resikonya juga ngelotok, karena kalau untuk scotlight itu ya nggak akan tahan lama, karena kalau dia ngelotok ya udah ngelotok sama decal pastinya. Jadi Hi-Fi ngeluarin kayak gini yang udah warna putih bawahnya, karena kalau untuk body trail sendiri yang bahannya plastik kayak gini tuh nggak bisa di repaint. Jadi warnanya itu ini bukan warna repaint, jadi kayak warna asli, warna asli bahannya lah, bukan warna repaint. Ini bagian tankinya, saya body depannya. Dan ini untuk body belakangnya. Ini yang body kiri. Kita taruh sebelah kanan ya. Biar inilah. Ini yang body kiri sebelah kiri, ini yang body sebelah kanan. Kelihatan kan kalau emang kalau yang kalau WR sebelah kiri dia rada lebih lebar ke bawah atau lebar menyamping, karena ya emang buat space knalpot kan. Kan kalau motor lain mah lebarnya sebelah kanan. Kalau WR mah lebarnya sebelah kiri. Jatuh, cuk. Enggak apa-apa. Aw kuat dah bahannya. Ini dia, ini untuk body belakangnya. Dan ini untuk cover tele depannya. Jadi cover shock depannya. Ini. Ini udah dapet sama klem ininya, plastiknya. Karena emang harus pakai ini, kalau enggak ya enggak bisa dipasang. Ini udah dapet dari apa? Paket penjualannya. Jadi udah lengkap lah. Ini cover telenya, cover shock depan. Dan ini untuk spakbor belakangnya. Terus ini untuk apa ya, tahanan lumpur gitulah, yang buat di armnya itu. Ini dapat juga sebenarnya ya, ini juga jarang ini sih. Ya nggak apa-apalah, buat pelengkap aja. Terus ini untuk spakbor belakangnya. Kalau untuk spakbor belakangnya ini dia ukurannya sama kayak original. Kan kalau sekarang tuh kebanyakan pada makainya yang spakbor belakang WR tuh yang panjang. Tapi panjangnya ya lumayan sih segini, lebih-lebih sedikit lah. Tapi ini ukurannya yang original, bukan yang panjang. Dan untuk di bagian belakangnya, Hi-Fi ngasih bonus spakbor belakang yang udah lengkap sama stop lamp 3-in-1. 3-in-1 ngomongnya kok susah. Cuma untuk stop lampnya ini, dia mikanya warna bening. Kalau yang biasanya kan yang dijual-jual itu kan mikanya warna merah, kalau ini warna bening. Ini stop lamp 3-in-1. Jadi ini bagian belakangnya dibonusin ini sih. Mantep juga. Jadi nggak perlu beli-beli ini lagi, karena ini juga lumayan sih harganya, 100 lebih lah pokoknya. Dan untuk di bagian depannya ini ada dibonusin apa sih namanya, papan nomor dan spakbor depan YZ250 warna putih juga. Kayaknya sih kita bisa request juga bonusnya untuk papan nomornya bisa pakai YZ, RMZ, atau CRF. Kayaknya kita bisa request sih kalau untuk bagian papan nomor sama spakbor depannya. Tapi kalau untuk paket penjualannya dikasihnya YZ. Tapi kayaknya bisa request sendiri mau papan nomornya YZ atau CRF atau RMZ. Kayaknya bisa, karena pernah lihat di Instagramnya juga bisa request. Jadi ini dia. Nah, jadi tadi kita udah bahas semua bagian-bagian bodinya apa aja, ada bagian apa aja. Sekarang kita bahas bagian bahannya. Untuk bahannya yang digunakan sendiri nih, dari Hi-Fi mengklaim kalau body setnya ini bahannya sama kayak body set original WR155 yang dibuat dari Yamaha. Jadi untuk bahan plastiknya itu sama. Jadi mungkin untuk tingkat kelenturannya ya sama. Atau mungkin di sini pengen lihat, bang, kalau dites kayak gimana sih untuk tingkat kelenturan bahan body set Hi-Fi itu, kalian bisa langsung aja cek ini dia videonya. Link videonya kalian bisa cek di deskripsi video. Jadi di video itu ada proses pengetesan kelenturan dari body set Hi-Fi. Nah, jadi nanti untuk WR155 itu dari Hi-Fi bukan cuma ngeluarin body setnya aja, nanti bisa satu set sama tankinya dan joknya. Dan untuk tankinya nanti tuh bahannya itu yang dipakai plastik, jadi tanki plastik. Kayak misalnya kan udah keluar sekarang nih buat KLX, buat CRF tuh
produk tangki dari bahan plastik biar bisa ngurangin bobot lah. Karena kan kalau tangki bawaan motornya itu kan apa, bahannya besi, jadi ya bisa ya pengaruh lah, lumayan pengaruh ke bobot. Jadi nanti untuk WR155 ada produk tangki plastiknya dan bisa dibeli satu set dengan body setnya, tapi lagi di produksi ini belum dapat. Jadi nanti kalau misalnya tangkinya udah jadi, nanti kita review lagi tangki sama jok lah pokoknya. Dan kayaknya nanti bisa dibeli terpisah atau enggak, itu kayaknya sih bisa. Misalnya kayak kita mau beli body setnya aja ya bisa, atau kita mau beli tangki plastiknya aja mungkin bisa, tapi nanti gimana, nantilah nunggu info lagi. Untuk sementara, untuk sekarang baru body setnya aja, untuk tangkinya menyusul tangki plastiknya. Dan untuk harganya ini body set tanpa jok dan tangki itu kurang lebih 1.350.000. Jadi buat kalian yang mau order body setnya bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi video. Jadi ya biasain kalau nonton video dicek deskripsi, dicek deskripsinya, karena di situ pasti biasa ada info-info. Info entah info link order, info link gacor atau apapun itulah. Oke, jadi mungkin untuk video hari ini kita review aja, unboxing dan review, karena ya mau dipasang juga motornya masih di bengkel. Jadi nanti mungkin untuk video pemasangannya nyusul, nunggu motornya beres dulu, karena motornya kemarin ya ngadat lagi, jadi sekarang lagi dirapihin lagi di bengkel. Jadi untuk sekarang kita unboxing dan review aja dulu. Oke, buat kalian yang mau order body setnya, sekali lagi langsung aja cek link di deskripsi video, nanti saya taruh link ordernya di situ. Untuk harganya body set tanpa jok dan tangki itu 1.350. Kalau satu set dengan tangki dan jok itu harganya belum keluar karena tangkinya juga belum rilis. Nanti ditunggu aja, untuk tangki plastiknya nanti pasti bakal rilis. Ini untuk sekarang body setnya aja dulu. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you next video.